Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam satu lagi episod Doa-Doa Pilihan bersama saya dan juga Ustaz Hanan Farhin. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Hadir apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, kita nak memandangkan kita ni dah episod ataupun penghujung program. Kita di episod terakhir. Saya pun nak tanya dengan Ustaz lah. Satu soalan yang selalu bermain di dalam fikiran saya. Apabila kita berdoa ni sebenarnya Ustaz, kita berdoa selalunya kita memohon ya. Macam ya Allah aku nak yang itu, ya Allah aku nak ini, selalu kita memohon ya. Tapi sebenarnya kita pada masa yang sama kita harus memohon perlindungan daripada Allah sebenarnya. Dan apabila saya selalu kat masjid, saya ada terdengar macam Pak Imam ni selepas solat dia ada baca doa ni Ustaz ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakish syaqa. Apa lagi Ustaz? Jadi doa dia Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakish syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Doa yang inilah. Memang popular doa ni, imam selalu akan baca. Lagi-lagi kita tengah COVID sekarang pun imam suka baca doa ni. Jadi kalau kita tengok doa ni dia ada empat bahagian eh. Okey. Bahagian yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari balak yang berat. Jadi apa yang kita boleh faham, balak ni adalah suatu, apa tu merupakan suatu ujian. Kadangkala kita diuji dengan kesenangan, maka kita perlu bersyukur. Kadangkala juga kita diuji dengan kesusahan. Maka bila kita diuji dengan kesusahan tu, kita try tu sabar. Bersabar. Sabar. Cubaan. Kita cubaan. Jadi dia merangkumi kedua-duanya. Sebelum kita bersambung, jangan lupa share dan subscribe. Salam SGTV. Okey Ustaz, yang kedua pula wadarakish syaqa. Wadarakish syaqa. Yes. Jadi maksudnya aku berlindung kepadamu dari kesengsaraan yang nyata. Dari sudut Islam, ianya adalah untuk mengakhiri hidup dalam keadaan yang tidak baik. Okey. Sebaliknya, kalau pengakhiran kita pengakhiran yang baik, maka insya-Allah di akhirat pun nanti kita punya hidup kita akan aman, kita akan masuk dalam syurga. Okey. Yang ketiga, wasu'il qada. Yes, maksudnya aku berlindung kepadamu dari takdir yang buruk. Takdir yang buruk yang datang dari Allah. Macam tu ke? Senang kata dalam istilah ringkas, takdir Allah itu merupakan suatu rahsia yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jadi ianya atas dasar hikmahnya dalam ciptaan. Jadi yang dimaksudkan dekat sini adalah kalaulah kita ni ditakdirkan secara zahir dari sudut zahirnya perkara-perkara yang tak baik ataupun perkara-perkara yang boleh membahayakan kita dan sebagainya, maka kita cuba sedaya upaya kita untuk memohon perlindungan daripada Allah supaya kita dapat yang terbaik. Sebab Allah ni Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kemudian yang keempat, wasyama tatil a'da, aku berlindung kepadamu dari kegembiraan musuh pada musibah yang menimpa diri kita. Jadi kalau macam kita ni macam ditakdirkan ataupun orang kata kalau kita diuji dengan kesusahan, lepas tu kita tak sabar, maka nanti musuh-musuh kita akan gembira lah kan. Contoh seperti syaitan dan sebagainya. Masya-Allah. Memang hebat doa ni. Saya memang favorite dengan doa ni. Walaupun Nabi dijamin perlindungan oleh Allah tapi baginda tetap berdoa dan mengharapkan yang terbaik. So banyak yang kita boleh belajar daripada doa-doa daripada Nabi lah sebenarnya. Betul. Jadi itulah antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itu baginda digelar sebagai Jawami'ul Kalim. Jadi kata-katanya padat dan menyeluruh. Cakap pasal tu Hadi, ada doa yang lebih ringkas dan juga menyeluruh. Oh, saya tahu doa ni. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah.
Masya Allah, memang favorite saya tu, Hadi. Favorite saya. Maknanya dia apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Oh, betul lah, maknanya dia merangkumi semualah. Betul. Jadi kalau kita tak tahu nak pilih doa yang mana, saya rasa doa ni yang paling ringkas, yang paling senang, yang paling padat. Padat, menyeluruh. Menyeluruh. Jadi Ustaz, dalam kita selalu berhajat, dalam kita selalu bermohon, meminta kepada Allah, Ya Allah aku nak itu, Ya Allah aku nak ini. Pada masa yang sama, saya rasa penting juga kita meminta perlindungan daripadanya. Dan pada masa yang sama, adalah penting untuk kita meminta perlindungan daripada kita berhajat perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita sebenarnya. Betul tu Hadi, betul tu Hadi. Jadi kadang-kadang ni kita lupa nak rendahkan diri kita kepada Allah. Sebab kita expect Allah berikan semua nikmat kepada kita. Jadi alhamdulillah, saya kira banyak manfaatnya daripada perbualan kita pada hari ini dan juga pada minggu-minggu yang lalu. Jadi mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga agar kita dapat mendekatkan diri kita lagi pada Yang Maha Dekat. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita sudah pun sampai ke hujung rancangan doa-doa pilihan kali ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Hanan Farihin. Terima kasih juga kepada Hadi Mirza. Dan juga kepada anda yang sedang menonton. Terima kasih kerana bersama kami. Salam SGTV. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.